Aku nak cakap apa? Assalamualaikum apa semua? Oh, Assalamualaikum. Okay, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, kepada rakan-rakan saya sekalian. Korang sihat semua kan? Alhamdulillah. Sihat kan? Alhamdulillah. Bagus. Masih dalam keadaan raya betul? Oh, ada mood raya. Raya banyak lagi. Ayah, awak buat macam cerpen ya. Okay, okay. Minggu depan PKP kan, minggu depan? Lockdown. Ya, yeah, tak, di rumah aku tak. Saya duduk Paris lah, maaf lah. Tak tahu. Tempat aku je tak. Tempat saya terkecuali. Oh, awak kan ni, awak kan ni? Tak ada kawasan Malaysia ni. Tapi terkecuali. Utara. Okay, okay. Kita mari teruskan perbincangan kita yang pertama. Okay, bagi soalan pertama, saya akan ambil lah untuk soalan yang ni. Iaitu soalan kita akan bincangkan bagi topik minggu ke-13. Iaitu topik soalannya ialah, mengapakah etika dan peradaban di Malaysia begitu dinamik lantas menjadi salah satu cabaran untuk mengekalkannya? Okay, sama sekali ialah, etika dan peradaban di Malaysia begitu dinamik lantas menjadi salah satu cabaran untuk mengekalkannya kerana perbezaan dari segi agama, bahasa dan adat ini sememangnya tidak dapat dielakkan kerana setiap kaum mempunyai kebudayaan mereka sendiri yang menjadi identiti mereka. Seterusnya, dari segi jarak sosial yang wujud akibat kurang berinteraksi. Hal ini timbul akibat kekangan bahasa yang membataskan interaksi bangsa yang berlainan bahasa. Pertambahan rakyat dengan pelbagai jenis kaum, agama dan puak atau kedatangan imigran. Cabaran ini ialah tidak menghormati agama-agama lain. Sebagai contoh, dalam media sosial, netizen selalu mempelitikkan agama Islam mahupun Kristian dan Buddha. Hal ini menyebabkan sukar untuk masyarakat dapat mengelakkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kedatangan imigran dari luar negara seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Nepal, kedatangan ini tidak menghormati masyarakat di dalam negara ini. Di samping itu juga, usaha dalam menjadikan rakyat punya fahaman yang sama ialah cabaran untuk mengekalkan etika dan peradaban ialah kita bersatu dan berpegang satu fahaman di dalam Malaysia. Selain itu, membuang prasangka negatif antara kaum. Sebagai contoh, tiada istilah bagi orang India ialah gangster, orang Cina berdekatan berdekat dengan diri orang-orang kaya. Tambahan pula, cabaran keempat ialah mengelakkan perkara yang memudaratkan kepada negara seperti peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969 iaitu rusuhan antara kaum menyebabkan kematian yang menyebabkan ramai yang meninggal dan juga orang-orang yang tidak bersalah. Okey, seterusnya seterusnya saya berikan kepada soalan kepada saudari yang seterusnya. Soalan pertama tu tak ada tambah apa-apa dah Tak ada tambah apa-apa ya, kawan-kawan lain. Macam dah cukup. Kan, cerita okey. Cukup padat dan cukup padu. Ya. Tepat dan jitu. Tepat dan jitu, mantap. Okey. Soalan yang kedua yang telah kita pilih. Okey, soalan kedua. Mengapakah kami merupakan salah satu cabaran dalam mengekalkan penghayatan etika dan peradaban di Malaysia? Ekonomi merupakan salah satu cabaran dalam mengekalkan penghayatan etika dan peradaban di Malaysia kerana adanya ekonomi seperti rasuah. Contohnya, rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan, ahli-ahli politik dan pengurus syarikat kilang. Hal ini telah menyebabkan rasuah dapat merosakkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Rasuah juga ialah salah satu jenayah musuh yang dikenali dengan nombor satu bagi sesebuah negara. Selain itu, kadar pengangguran dan jenayah akan meningkat. Hal ini kerana apabila ekonomi semakin menurun, maka semakin meningkat rakyat akan cenderung melakukan jenayah demi kelangsungan hidup mereka. Ia bukanlah satu pilihan tetapi disebabkan situasi yang genting, mereka kadang-kadang terpaksa mencuri untuk mengalas perut dan meneruskan kehidupan untuk hari keesokan harinya. Di samping itu, black economy contohnya perdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, judi, pelacuran, dadah, pembalakan, pencemaran alam, sekitar seperti hutan, sungai, sampah dan lain-lain.
Jika ekonomi ini berterusan dalam masyarakat, ianya akan melahirkan perpecahan, ketidakstabilan politik dan akan membantutkan kemajuan negara. Maksudnya rasuahnya boleh merosakkan lah. Ekonomi segala-galanya. Cabaran. Maka akan kayakan. Habis lah. Ekonomi kita kan. Habis lah. Itu rasuah-rasuah semua tu contoh lah kan. Itu dah ada contoh. Oh, cerita pasal ekonomi. Okey lah tu. Betul tu. Ada macam pertambahan biasa. daripada sebenarnya contoh tu. Pada saya? Okey lah tu. Ada pertambahan? Tambahan? Tak ada. Tambahan. Buat masa sekarang ni tak ada lagi. Ada lagi pertambahan ni. Ya. Jawapan Alia tu sangat cepat. Okey. Dia masuk waktu. Terima kasih. So, soalan ketiga ni. Jawapan ketiga. Soalan ketiga. Jawapan ketiga untuk soalan yang ketiga. Ya. Yeah. Okay, soalan ketiga yang dah kita pilih. Bagaimanakah kisah sosial merosakkan kelestarian, etika dan peradaban? Kisah sosial merosakkan kelestarian, etika dan peradaban dapat dilihat melalui pengambilan rasuah dan penyalahgunaan kuasa oleh setengah ahli politik. Bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman bebas daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah merupakan antara kes yang berlaku di Malaysia pada tahun 2020. Selain itu, rasuah tersebut juga dinilai sebagai rasuah 1MDB dan diketahui oleh seluruh dunia. Kes rasuah ini sangat terkenal sehingga penerbit Amerika Syarikat mengeluarkan satu buku tentang kes rasuah. Amaran rasuah ini menunjukkan tiada etika dalam pekerjaan yang dilakukan. Secara kesimpulan, akisan sosial yang berlaku dipengaruhi oleh etika dan peradaban seseorang individu. Hal ini akan menyebabkan keharmonian dan kestabilan negara menjadi tidak terjamin. Ada apa nak tak faham? Sekali apa-apa contoh lagi ke? Akisan sosial Akisan sosial. Ni semua cerita pasal hakikat sosial lah yang merosakkan etika dan peradaban kita. Jadi rasuah apa semua tu lah kan? Rasuah ni lagi. Tak ada. Boleh dah rasuah gerak. Dia masuk dalam jamur Boleh. Okay, cantik. Okay, kita balik kepada soalan yang seterusnya. Silakan. Okay, soalan yang keempat. Soalan yang keempat yang dipilih, bagaimanakah pembangunan negara yang tidak seimbang menjejaskan peradaban dan etika untuk terus lestari? Jawapan dia, pembangunan yang tidak seimbang akan menjejaskan peradaban dan etika melalui gaya hidup rakyat, terutama sekali golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Hal ini kerana mereka akan terbeban dengan kos sara hidup yang semakin meningkat sehingga mereka tidak mampu untuk menyara kehidupan mereka sendiri. Selain itu, kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus yang adil hingga melebar jurang kaya kemiskinan, bandar desa dan kumpulan etnik agama pasti akan lahir kumpulan yang renggang dengan kerajaan. Di samping itu, perbezaan antara sosial dan taraf hidup antara kawasan maju dan kawasan mundur juga akan wujud jika apa jurang antara orang kaya dan orang miskin ni tinggi. Itu je. Terbaik. Iman, ada tambah Iman? Negara yang tidak seimbang Iman. Iman Imran ada nak tambah pasal pembangunan negara ni? Macam tengah study tu. Okay. Tengah research tu. Apa? Pembangunan negara tu. Jurang antara miskin dan kaya Tu contoh dia. Dasar ekonomi baru. Betul lah. So apa yang pembangunan negara, so akan ada kumpulan-kumpulan lain. Tu tak ada lah kot. Okay lah kot. Tanda ya tu. Okay ni. Tak ada lah hasilnya. Macam okay lah tu. Adalah kita ke soalan terakhir kan? Soalan terakhir tu je lah terus. Okay. Soalan terakhir, mengapakah pernyataan tentang DEB, dasar ekonomi baru, shape prosperity dan poverty berbalik-balik dalam slide topik 9? Jadi dia
disebabkan tiga perkara, iaitu daripada segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan. Empat, maafkan saya. Segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman. Kerana DEV ni dia pemangkin perubahan share prosperity dalam 1970-an hingga 2010-an. Mengikut data pengagihan pendapatan, pemilikan harta equity saham korporat mengikut bandar luar bandar dan etnik. Pernyataan ini berbolak-balik kerana matlamat utama DEV dasar ekonomi baru diperkenalkan adalah untuk membasmi kemiskinan, kerana matlamat utama dasar ekonomi baru diperkenalkan adalah untuk membasmi apa ni? Untuk membasmi kemiskinan dan mendapatkan jurang ekonomi. Dasar 70 hingga 2010. Dasar ekonomi baru ini dilihat berkesan membasmi kemiskinan pada tahun 1970 hingga dalam antara itu 1970 hingga 2010. Namun pada masa kini jurang antara masyarakat dilihat semakin meningkat. Kesimpulannya, DEV adalah sebagai pemangkin namun harus diubah suai supaya lebih relevan pada masa kini. Terbaik. Baik, tu satu. Kecun. Prosperity ni bukan yang dekat MACD kan? Itu bukan. Itu burger. Itu makanan. Itu burger. Itu ni prosperity. Okay, ibu buka, jangan risau. Okay. So, semua tahu kan, Din? DEV eh? Share property. So, nanti Syazwan boleh letak semua dekat Yammer. Oh, boleh. Okay, ada apa-apa nak tambah ataupun ada apa-apa soalan yang nak dikemukakan? Soalan-soalan dikemukakan tak ada eh? Soalan? Ada soalan. Saya ada soalan. Okay. Soalan. Jadi, ni kali terakhir kita berbincang. Kalau dulu kita pakai DEV lah. Kalau dulu kita pakai DEV, okay. Sekarang kita pakai dasar apa? DEV ni dulu ke ni? DEV shirt. Ya, dulu. DEV lama sampai DEV dulu. DEV tu rasanya daripada dulu sampai sekarang masih guna lagi kot. Kalau sekarang tak guna DEV. Okey, kalau sekarang tak guna DEV, kita guna apa? Kita pakai dasar apa? Dasar Panang ke Timur. Kawasan 2020. Itu zaman tu Dr. Mahathir tu. Kawasan 2020 zaman tu Dr. Mahathir. Wawasan 2020. Sekarang ni kita wawasan dasar sekarang. Dasar 2050 ke apa? 2050. Kita pakai wawasan 2050 saja. Transformasi 2050 macam tu kan? Nama dia. Transformasi nasional 2050 kan? Macam. Bukan dimasukkan ke? Transformasi. DEV dimasukkan eh? Dia bukan. Kan dia dah capai 2020. Tambah baikkan kan? Oh ya, betul-betul. Dia buat yang baru lah. Apa yang dulu. Dulu pula. Dia nak naik lagi. So, wawasan 2050. Wawasan 2050. Kalau dia Datuk Seri Najib. Itu yang dasar baru kita ada kan? Apa, kereta terbang eh. Kalau capai, naik lagi eh. Rupanya duit terbang. Jangan cakap macam tu. Masih itu ada hari kan. Lockdown tak habis lagi. Ya tu, lockdown tak habis lagi. Dia dah hampir mencapai satu jam ni. Tu bukan rekod pun. Kita rekod lambat tadi. Oh iya ke? Okay. Boleh. Ada apa soalan ni tambah? Tak ada soalan. Tak ada lah. Alright. So saya bagi kata-kata terpelutup eh. Boleh. Okay. Kata-kata terpelutup. Ada-ada ya rumah ni. Tak. Internet slow. Okay. Saya teruskan eh. Okay, saya ingin ucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan topik 1 kerana kesediaan membantu dan juga hadir ke perbincangan kita pada minggu ke-13. Okay, saya ingin ucapkan terima kasih dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada kita punya lecturer kerana banyak membantu kita dalam dari segi pembelajaran dan juga dari segi bidang-bidang yang kita belajar dan juga ilmu pengetahuan kita. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat sejahtera. Okay.
Waalaikumsalam. Stay safe. Boleh.